Bagi Anda yang akan melalui jalur alternatif Cukang Monteng antara Bandung dan Garut diharapkan ekstra waspada. Salah satu tanjakan ekstrim di Cukang Monteng membuat sejumlah kendaraan tak kuat menanjak. Peristiwa ini terjadi di salah satu tanjakan yang sangat curam di Kampung Patrol, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak sedikit mobil dan kendaraan roda dua tak kuat menanjak. Apalagi dalam libur lebaran, jalur alternatif Bandung-Garut ini ramai dilalui kendaraan dari kedua arah. Sulit, soalnya masih ada yang mogok. Banyak yang mogok. Tadi kendaraan Bapak sendiri naik. Alhamdulillah. Sejumlah personil kepolisian, Dishub Kabupaten Bandung, anggota pramuka dan relawan disiagakan di tanjakan patrol. Tak hanya itu, sejumlah ganjalan yang terbuat dari kayu dan batu juga disiapkan untuk mengantisipasi kendaraan yang tak kuat menanjak. Kalau kondisi kendaraan, mereka rata-rata sebenarnya mampu. Jalan seperti Kusamonte. Hanya saja karena tidak tahu medan, yang pada akhirnya banyak yang mogok di pas tanjakan patrol. Dengan kemiringan jalan 45 derajat, polisi mengimbau para pengendara untuk menggunakan gigi satu supaya kendaraannya mampu melintasi tanjakan ini. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung.